Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kedua pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis ini, kita akan mencoba untuk membahas bagaimana kita mengintegrasikan layanan peta digital Mapbox secara sederhana ke dalam platform web yang kita bikin. Plus, kita nanti mencoba untuk membuat sebuah marker ya. Jadi marker nanti, gimana kita bisa bikin marker di layanan peta digital Mapbox. Prasyarat untuk praktikum kali ini, kita harus sudah punya akun di Mapbox terlebih dahulu, karena nanti kita akan lebih mudah pengerjaannya kalau akunnya sudah tersedia gitu ya. Jadi kita buka Mapbox-nya terlebih dahulu. Yang kita bahas adalah integrasi secara sederhana ya. Untuk tema-temanya lebih kompleks nanti akan dibahas pada pertemuan berikut-berikutnya ya. Baik, ini kita buka Mapbox terlebih dahulu. Kemudian kita login. Oke, kita sudah seperti ini ya. Baik, karena kita menggunakan platform web ya, maka kita nanti akan menggunakan dokumentasi yang di sini. Bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang di web ya. Kita klik aja webnya, kita klik. Maka sebenarnya di sini kita akan diberi sebuah panduan untuk integrasi secara dasar dari platform web kita dengan layanan peta digital Mapbox seperti ini. Jadi di sini kita diberi semacam pertanyaan ya. Pilih salah satu untuk instalasi Mapbox GLGS. Yang pertama adalah menggunakan CDN. Jadi CDN nanti kita langsung dikasih semacam link file ke servernya. Kemudian menggunakan NPM. Ini bisa menggunakan pemrograman interaktif baik command line biasanya NPM. Kita akan menggunakan yang Mapbox CDN saja. Kita klik seperti ini. Nah, kan keluar seperti ini ya. Nah, di sini juga ada penjelasannya, include the GLGS file. Jadi, silahkan tambahkan GLGS JavaScript dan CSS file berikut ke dalam tag head dari HTML milik kita. Seperti itu ya. Jadi, disuruh integrasikan ini linknya. Jadi, nanti kita masukkan. Karena kita belum memiliki webnya, maka kita bikin terlebih dahulu ya. Jadi silakan masuk htdoc. Jadi saya anggap SAM-nya sudah ada, web servernya. Atau kalau tidak menggunakan SAM, bisa menggunakan yang lain, semisal USB web server, Laragon, kemudian WAM dan seterusnya banyak. Jadi nggak harus pakai SAM. Kita masuk ke htdoc terlebih dahulu. Kemudian saya bikin sebuah folder dengan nama, oh ini aja. Bikin folder namanya GIS1 misal. Seperti ini ya. Kemudian kita buka, kemudian kita buat sebuah file dengan nama index.php di dalam folder GIS1. Kita buat, sesuaikan caranya ya. Jadi kalau cara membuat indeksnya tidak seperti ini ya silakan sesuaikan. Kalau di sini saya cukup seperti ini, kemudian tulis index.php seperti ini. Nah, dia akan terbuat. Oke, jika sudah terbuat seperti ini, maka kita siapkan web page-nya dulu ya. Kita klik dua kali, saya menggunakan Visual Studio Code saat ini. Jadi saya menggunakan ini, kita membuat struktur web page dasar doc tipe HTML ya, seperti ini. Jadi saya rasa memang ini sudah paham. Nah, seperti ini kita saya buat strukturnya terlebih dahulu ya. Kemudian ada head. Kemudian saya membuat body ya.
kurang lebih seperti ini. Jadi yang saya bikin sekarang adalah struktur dasar dari sebuah halaman website. Jadi ada head, ada body. Nanti kita akan menempatkan beberapa beberapa file ya, atau beberapa sintak sesuai dengan yang ada di panduan dari Mapbox. Jadi ini panduan dasar. Kita belum memodifikasi bermacam-macam nanti. Oke, di sini akan ada di sini ada keterangan masukkan link GLJS JavaScript dan CSS berikut ke dalam tag head di website milik kita. Kita copy terlebih dahulu ya. Copy, kita tempatkan di dalam head sesuai instruksinya. Kita tata terlebih dahulu ya, biar nanti kalau ada salah script kita gampang untuk ngecek seperti ini. Jadi biasakan hal ini ya dari awal. Jadi di sini kita diberi akses untuk script SRC-nya ya, script jadi CS-nya itu kita mengakses file mapbox.gl.js. Nah, ini di server langsung. Jadi sebenarnya ada dua macam pengintegrasian ya. Ada yang cara seperti ini, kita langsung panggil filenya secara online karena ini file ini akan di server milik Mapbox. Atau cara kedua, file ini kita download terlebih dahulu. Ya, kita download terlebih dahulu kemudian kita masukkan ke folder GIS1. Ya, nanti dia bisa di-load secara offline. Tapi kenyataannya filenya kenyataannya map-nya harus online ya. Berarti cara paling mudah untuk mengurangi space berarti ya biarkan ini mengakses secara online saja. Tuh ya. Kemudian kita lihat panduannya di next. Nah, di sini ada add the map to your site. Jadi tambahkan sintak berikut ke dalam body dari HTML kita. Jadi ini saya jelaskan berikutnya, saya copy terlebih dahulu. Saya masukkan ke dalam body ya. Kita tata juga, jangan sampai lupa. Oke, seperti ini. Jadi script yang barusan kita copy adalah, saya jelas per penjelasan per barisnya. Jadi baris 8 ini div id map style width 400 pixel dan height 300 pixel. Jadi baris nomor 8 ini adalah sebuah tempat di mana hasil generate petanya akan ditempatkan. Jadi hasil generate peta dari Mapbox itu akan ditempatkan di sebuah div ya, seperti ini. Memang aturannya adalah div karena memang beda-beda. Biasanya seperti saya contohkan chat.js dan HiChat. Kalau HiChat itu hasil generate grafiknya itu ada di div, tapi kalau chat.js di canvas. Nah, itu kan kebutuhan yang berbeda. Kalau di sini Mapbox-nya itu meminta bahwa hasil generate peta itu ditaruh di dalam sebuah div. Lah, div yang digunakan untuk menampung peta itu ya ini, baris nomor 8 dengan ukuran 400 kali 300. Misalkan saya perbesar jadi 600 misal, kemudian ininya sama 600 misal, kemudian ini ID-nya map. Nah, ini ada yang agak rancu nanti karena di sini juga ada variabel map, di sini ada map dan seterusnya. Maka saya ganti terlebih dahulu untuk memudahkan pemahaman ya. Jadi ini saya ganti petaku seperti ini biar nanti mudah. Oke, jadi baris nomor 8 adalah sebuah tempat di mana nanti generate hasil peta ditempatkan ya, di div ya. Kemudian kita menginjak ke baris 99, ini berarti sudah mulai JavaScript ya, karena basisnya dari Mapbox itu dari JavaScript semua. Baris nomor 10 ini adalah variabel untuk menyimpan sebuah token. Memang variabelnya harus seperti ini. Ini sudah ketentuan dari Mapbox bahwa untuk memberikan nilai token nanti saat akses menggunakan variabel mapbox.gl.accessToken seperti ini. Tokennya dari mana? Ini adalah token milik kita tadi. Sebenarnya ini sudah otomatis dari Mapbox-nya karena kita masih awal, tapi nanti kalau kita menggunakan yang lain, pas konsep-konsep yang lain, ini disesuaikan dengan token yang kita dapatkan tadi di sini. Saya buka new tab saja.
Jadi token itu berasal dari sini. Masih tunggu sebentar ya, mungkin jaringannya agak lambat. Nah, token yang saya maksud di sini ini berasal dari sini. Nah, ini. Jadi nanti kita bisa copy dari sini juga bisa, semisal seperti ini ya. Saya copy. Kemudian ini saya hapus, misal. Kemudian kurang lebih seperti ini ya. Ini tokennya. Jadi token itu nanti dibutuhkan saat kita mengakses layanan peta digital Mapbox ya. Kemudian di baris 11 saya mempunyai sebuah variabel namanya map. Variabel map ini diisi dari new mapboxgl.map. Ini script yang digunakan untuk generate map dari Mapbox. Ya, script nom ini yang saya blok ini ya. Kemudian ada parameternya. Jadi semisal ini container. Container itu adalah parameter yang digunakan untuk setting di mana hasil generate petanya akan ditempatkan. Di sini ditulis map. Nah, karena tadi kan aslinya map memang ya. Map yang di sini itu bukan berasal dari sini. Makanya tadi saya beberapa variabel saya rubah. Jadi map di sini adalah berasal dari ini, nyebutkan ID dari div di mana nanti peta hasil petanya akan ditempatkan. Berarti ini seperti ini. Jadi ini diisi dari ID dari div penampung nanti ya. Ini sudah saya jelaskan untuk identifier identifier JavaScript di ID pada modul pertama. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi ya. Yang dibaca JavaScript adalah ID ya, seperti ini. Maka ini ditampung kontainernya, diisi di mana nanti hasil mapnya ditempatkan. Jadi di div ini. Kemudian stylenya ini ada mapbox style mapbox street face blast. Nah, ini digunakan untuk menentukan jenis peta yang ingin dimunculkan. Ini petanya jenis street, jadi jenis jalan itu ya. Nanti kita bisa coba jenis street itu seperti apa. Nah, kita simpan terlebih dahulu semuanya. Sebenarnya ini sudah ready, bisa kita coba untuk akses di browser ya. Kita coba aksesnya, berarti localhost, kemudian GIS1, kita tekan enter. Oke, ini sudah keluar ya. Ini sudah keluar petanya. Jadi kalau saya load seperti ini, localhost slash GIS1, keluar mapnya. Jadi karena defaultnya adalah di mana ini ya, di Nigeria, Kamerun ya. Jadi defaultnya sepertinya di set bahwa center mapnya ada di daerah Afrika ini ya. Ini contoh awalnya. Nanti kita bisa modifikasi titik-titiknya di mana nanti. Hal ini sudah menandakan bahwa kita ini sudah berhasil untuk membuat atau mengintegrasikan layanan peta digital kita ke sistem milik kita ya. Jadi Mapbox udah masuk ke sistem milik kita, ini harusnya Mapbox ya, ini petanya keluar. Ini bisa di zoom. Nah, seperti ini. Kita bisa misalkan fokus di Nigeria misalkan ya, ini misal. Nanti kita bisa ubah mapnya. Ini adalah map jenis street. Nanti kita bisa jenis yang lain semisal satelit ya, kita bisa coba nanti. Sini. Jadi ini kita ganti satelit gitu ya. V9 simpan, kita coba refresh ya. Bagaimana hasilnya? Nah, satelit itu jenis seperti ini, jenis yang sering kita lihat. Jadi tampilannya real dari atas seperti ini. Nah, ini saya zoom in, ini di daerah pegunungan atau apa ini ya, oh daerah hutan ya ini ya. Masih berusaha load aksesnya, sepertinya agak itu. Nah, ini masih kelihatan itu.
Nah, ini hutan-hutan ya. Nah, hutan-hutan nanti kita bisa nyoba untuk jenis yang lain dan skenario yang lain. Oke. Jadi sampai sini kita sudah bisa mengintegrasikan. Kita tinggal modifikasi sedikit beberapa beberapa uji coba ya. Jadi ini saya harap sudah paham kegunaan dari masing-masing skripnya itu ya. Kemudian kita coba untuk membuat titik tengahnya. Jadi ini karena kalau kita coba awal dia berpusat di Afrika ya. Nah, maka kita akan mencoba untuk titik tengah atau senternya di lokasi tertentu. Untuk hal itu ya, kita itu butuh titik koordinat. Nah, untuk menentukan titik tengah dari map box nanti peta, maka kita butuh pengaturan untuk koordinat. Jadi di sini kita kasih koma terlebih dahulu ya. Jadi karena setelah ini ada parameter lagi. Jika parameter itu adalah parameter terakhir, maka komanya tidak diperlukan. Seperti tadi contohnya ya. Karena ini saya butuh lagi parameter, maka ini harus dikasih koma. Jadi parameter yang digunakan untuk memberikan titik tengah map box itu adalah center. Seperti ini. Kemudian jenisnya, nah ini. Nanti kita isi pasangan koordinatnya di sini ya. Oke. Saya copy terlebih dahulu titik tengahnya. Nah, ini nanti akan kita copy. Nah, seperti ini. Titik tengahnya biasanya menggunakan format lintang, koma, bujur atau latitude, koma, longitude. Tapi di map box itu sedikit berbeda karena yang disebutkan di awal adalah bujur dulu baru lintang. Beda ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa di map box untuk menentukan pasangan koordinat adalah bukan lintang, koma, bujur, tapi bujur, koma, lintang gitu ya. Di sini. Jadi makanya yang disebutkan adalah bujur dulu atau longitude baru lintang atau latitude seperti ini. Kita coba untuk ininya, mapnya. Titik tengahnya di mana? Oh, titik tengahnya di Indonesia ya. Ini jelas di Indonesia, cuman di titik mana masih terlalu zoomnya masih terlalu tinggi ya. Kemudian kita coba untuk memberikan parameter tambahan zoom di sini. Zoom untuk menentukan perbesaran awal saat peta itu diakses. Misalkan saya beri 13 seperti ini ya. Sudah, kita simpan, coba kita jalankan lagi. Kita refresh. Nah, titik tengahnya sepertinya daerah Jombang ini ya. Sepertinya. Coba kita perbesar lagi, ternyata kurang besar, 13, 15 misal. Oh ya, ini daerah Jombang. Nah, ini kita bisa zoom gini ya. Ya, ini berarti titiknya sekitar tambak beras ini ya, titiknya. Ini pom tambak beras. Kemudian ini kampus Unwaha, ini satu lokasi ini. Nah, coba kita rubah ke bentuk street ya. Kita ke bentuk street. Kita simpan. Kita jalankan lagi. Nah, ini kan berarti tambak beras ini ya, kelihatan. Ini Puskesmas Tambarjo, ini Jalan Garuda. Kalau kita zoom, kita coba zoom. Zoomnya tidak 15 tetapi kita 14 ini aja. Kita refresh. Seperti ini. Jadi fokusnya ternyata di tambak beras Jombang ya ini ya. Ini jalan sambung itu.
Nah, ini kita sudah bisa mencoba untuk beberapa parameter, misalkan center ya, untuk menentukan titik tengah dari peta. Kemudian zoom, itu zoomnya berapa sampai seberapa sih zoomnya map itu saat awal diakses, seperti itu kurang lebih ini ya. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat marker ya. Kita mencoba untuk membuat marker di peta ini. Jadi marker itu akan ditentukan oleh titik tertentu ya. Seperti itu. Kita coba aja untuk sederhana, titiknya adalah ini. Jadi titiknya kebetulan sama dengan titik tengah dari petanya. Itu aja ya. Oke. Untuk menentukan atau membuat marker di map box itu, berarti kita akan membuat script tambahan di bawah. Kita bisa lihat di modul saya yang teori ya. Kita paste di sini. Nah, sebenarnya ini lurus ini. Nah, seperti ini. New map box GL marker. Jadi maksudnya buat marker baru di map box dengan pengaturan titiknya di mana. Ini adalah sesuai ini. Kalau mau yang lain juga silakan, tidak ada masalah. Tapi untuk pembuktian ini saja, jadi marker yang sama, jadi nanti markernya berada di titik tengah peta ya, dengan format yang sama, bujur dulu baru lintang, atau long itu dulu baru latitude. Kemudian add to map ini variabel yang berasal dari sini, jadi variabel generate petanya. Artinya adalah, kalau saya terjemahkan, buat marker baru di map box dengan setting titik ini. Jika sudah, maka tambahkan ke map, tambahkan ke variabel peta. Kebetulan variabel petanya bernama map ini di sini. Kita coba, kita refresh terlebih dahulu ya. Nah, sudah muncul defaultnya adalah titiknya berwarna biru, berbeda dengan Google Map yang warna merah. Ternyata titiknya adalah di ini kampus Unwaha ya. Kita ini titiknya di kampus Unwaha, berarti coba kita ganti yang satelit biar lebih jelas. Nah, di sini ya, saya zoom lagi biar kelihatan. Titik tengahnya adalah di kampus Unwaha. Ini masjid, ini gedung B ya, ini gedung D. Nah, ini titiknya di sini. Nah. Oke, baik. Dari praktikum kali ini kita sudah bisa untuk mengintegrasikan layanan Mapbox ya. Kalau kemarin pada praktikum sebelumnya kita hanya membuat akunnya saja. Tapi kali ini kita sudah bisa untuk membuat atau mengintegrasikan layanan peta digital Mapbox ke sistem milik kita. Jadi ini cara integrasinya, dua file ini kita butuhkan file JS dan CSS-nya. Kemudian di dalam body ini saya geser dulu. Di dalam body saya membuat sebuah div sebagai penampung atau tempat di mana nanti hasil petanya akan dimunculkan. Jadi mintanya div ya, mapbox itu. Kemudian ini ada access token, jadi variabel yang digunakan untuk menyimpan token kita. Kemudian sintak untuk generate peta. Jadi di sini new mapbox gl.map, buat peta baru mapbox dengan pengaturan container di mana lokasi tempat nanti peta akan dimunculkan. Jadi di div dengan ID petaku ini harus sama. Kemudian jenis petanya apa? Style seperti ini. Jadi jenis peta satelit. Kemudian titiknya ada di ini dengan koordinat pasangan bujur dulu baru lintang ya. Ini agak sedikit berbeda. Umumnya adalah lintang dulu baru bujur, tapi di sini adalah bujur dulu baru lintang. Kemudian ada parameter zoom, ini untuk perbesaran ya. Jadi perbesaran berapa yang pertama kali dijalankan saat peta itu diakses. Kemudian ini baris 17 adalah
membuat marker pada titik tertentu. Jadi di sini new mapbox gl.marker berarti buat marker baru di mapbox dengan pengaturan titik ini. Setelah jadi tambahkan ke map ini ya. Karena variabelnya map kebetulan maka di sini harus sama. Ini dan ini harus sama ya. Seperti itu. Oke, saya rasa video kali ini cukup. Saya rasa sudah paham ya. Karena ini sangat mudah sekali, kita tinggal menyiapkan skripnya, sudah ada di modul saya, nanti bisa dicoba. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup nanti ya, grup perkuliahan tentunya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video praktikum kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.